boleh tak kita last kot buat perancangan keluarga? Soalan dia tu sampai tak, bukan perancang, potong sampai tak boleh dapat anak. Tuan-tuan, ada beberapa keadaan. Satu, kita rancang supaya tak dapat anak buat sementara waktu. Satu lagi, kita buat diri kita ni tak boleh dapat anak sampai bila-bila. Dua keadaan yang beza. Sementara waktu ni mungkin kita pakai berapa ke? Yang mana tak balik ni tutup telinga. Dia pakai apa-apa untuk elakkan supaya mengandung. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dia kata, kata Jabir, kunna na'zal wal Qur'anu yanzal. Kami melakukan azal sedangkan Quran itu turun. Azal ni lelaki ketika bersetubuh dengan isterinya, dia mencabut kemaluannya sebelum mani itu masuk ke dalam rahim wanita. Nak bagi sifat begitu supaya nak mengelakkan daripada mengan hamil. Dan dulu dia tak ada alat apa. Jadi inilah amalan yang dibuat oleh orang dulu supaya nak mengelakkan mengandung isteri tu. Kata Jabir, kami buat benda ni, Quran turun, Quran tak melarangnya. Maksudnya boleh lah. Maksud nak elak mengandung tu boleh. Cumanya sebahagian para ulama kata, oleh kerana persetubuhan adalah hak dua-dua belah pihak, suami dan isteri, maka suami tak boleh buat benda tu melainkan dia nak kena minta keizinan isteri. Kerana dibimbangi isteri belum menikmati nikmat persetubuhan kepada kemuncaknya. Maka dengan itu, itu soal wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Itu maksud. Ini hebat fuqaha Islam ni, bahas semua. Tak payah pergi kursus tu. Okey. Tapi jika sekiranya lepas pada tu dia dapatlah anak, tak apalah, dia balik dia dapat anak. Tapi jika sekiranya dia tak mau dapat anak tu, kalau dia bimbang, nanti kalau anak mai rezeki tak cukup saya ni pendapatan, ah ini tak boleh. Dia panggil khasyatul imlaq, bimbang kefakiran. Kerana kita kena tahu, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki pada anak-anak tu dan kepada kamu juga. Yang ni orang tak yakin kat Tuhan. Ada orang gaji dia 6,000. Ada anak dua orang, dia tahu dua orang ngam-ngam. Dalam duk celah-celah, duk apa outstation mai 3 orang. Ha. Lama-lama mai 5 orang. Gaji duk tambah banyak tu kalau 6 orang. Cukup. Allah. Lala dia susahlah sekali, tapi membesarlah budak-budak tu boleh makan, pergi kerja apa semua. Kalau kita percaya pada Allah Jalla wa Ala, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami bagi rezeki pada mereka dan juga pada kamu. Cuma para ulama menyebut kalau dia potong terus kerana dia tak mau zuriat, itu dia menyanggahi arahan Nabi SAW. Kerana Nabi suruh kita memiliki zuriat. Kalau kita tak mau, misalnya kita duduk ngaji lagi, kalau ada anak masa ni payah nak periksa apa semua, mengandung apa payah, ataupun payah sekejap duduk luar negara nak buat balik, nak kena buat urusan pasport lah apa, di atas kita bukan kena takut rezeki, dibenarkan. Di atas hadis Jabir tadi. Wallahu a'lam.